pedang darah bunga iblis, Hiat Kiam Mohoa, part 19 cinta tidak mengenal waktu dan usia. Sumabing sendiri juga merasa terperanjat. Untuk apa pekut hujin muncul di situ dan pada saat yang tepat lagi dengan bertanda khas panji kecilnya itu. Dulu dalam memperebutkan pedang berdarah dengan racun di racun, kalau bukan panji kecil ini muncul secara mendadak dan menggebah pergi ketua BWHWAHWE, Mungkin jiwa Sumabing sudah lama amblas meninggalkan raganya. Apa maksud dan tujuan Pekut Hujin memperlihatkan jejaknya di sini? Pekut Hujin pribadi atau muridnya adalah racun utara. Tanggul lu bukan saja bersifat kejam dan keji, wataknya juga sangat licik, licin, dan banyak akal muslihatnya. Begitu melihat Pekut Ji muncul. Segera ia mundur teratur terus tinggal pergi mencawat ekor tanpa pedulikan orang lain. Memandang bayangan racun utara yang lari pontang-panting itu, Sumebing perdengarkan suara dingin mengejek terus melanjutkan masuk ke tengah barisan. Semua anggota BWEHAWE -E -E berdiri terlongong bagai patung di tempat masing dua bahwa perkutji memperlihatkan diri lagi di saat dua situasi yang menguntungkan pihaknya ini benar dua membuat ketua BWEHWAHWE gusar, takut dan curiga. Setelah sanksi sekian lamanya segera ia berseru lantang ke arah rimba sebelah dalam sana. Apakah yang datang ini adalah Perkut Hujin Lo Chiam Pual? Beruntun dia bertanya tiga kali tanpa mendapat penyahutan semestinya. Lebih besar dan dalam rasa curiga menyelubungi hatinya. Maka segera ia berkata kepada si orang tua yang masih ketinggalan hidup itu, Tio Yang Chu, kau cabutlah panji kecil itu si orang tua yang dipanggil Tio Yang Chu itu kontan pucat bias wajahnya, tapi tak berani dia membangkang perintah ketuanya. Maka dengan suara gemetar menyahut, baik, hamba terima perintah. Mulut mengiakan, namun tubuhnya tetap berdiri tanpa bergerak. Mulut Ketua BW mendahem keras dua dan pandangannya sangat mengancam. Tidak ketinggalan, pandangan semua hadirin juga tengah menatap ke arah si orang tua ini. Setelah takut dua dan ragu dua sekian lamanya, akhirnya si orang tua nekat juga berkelebat maju terus mencabut panji di atas pohon itu. Tapi baru saja tangannya menyentuh gagang pekutji, seketika ia menjerit seram terus roboh binasa. Seakan copot nyali ketua BWEHWAHWE, -E -E, segera ia berseru nyaring. Mundur, maka bayangan berkelebatan dalam sekejap mata saja semua orang sudah merat melarikan diri. Setelah Sumabing memporak porandakan barisan perlawanan Gero Heng -Tin ini baru terlihat racun di racun berdiri dan angkat tangan memberi hormat serta karanya, aku harus berterima kasih kepada kau tidak perlu sahut Sumabing kaku. Tapi kau menolong aku sehingga bebas dari kurungan ini. Ini sebagai imbalan budi pemberian obatmu tempo hari. Dua belah pihak tidak saling berhutang budi. Kita seri satu-satu tentang tentang apa lain kali kita bertemu lagi. Aku sendiri tidak akan lepaskan kau. Mengapa tidak sekarang saja? Apa tuan ingin sekarang juga menyelesaikan perhitungan lama itu ya? Begitulah. Di mana di sini, dan sekarang juga tidak bisa. Kenapa tanpa terasa Suma Sumabing melirik ke arah pekutji sambil menyahut, "Aku harap kita berpindah ke tempat lain, racun di racun tertawa ringan," katanya. Jadi, kau takut pada pemilik panji kecil itu? Ucapannya ini menimbulkan rasa congkak Sumabing. Serunya keras, "Apa yang perlu ditakuti?" Baiklah, di sini juga kita selesaikan urusan kita. Silakan kau sebutkan dulu ada berapa banyak perhitungan lama pertama kau menggunakan racun tanpa bayangan membinasakan adik Siang Xiaohun Hun dan tunangannya Li Bun Siang. Perbuatan yang kejam telengas ini kau timpakan pada dua jiwa muda yang tidak berdosa. Perhitungan inilah yang harus dibikin beres. Ada sangkut paut apa kau dengan peristiwa itu semua urusan yang kepergok di tanganku, harus kuurus, racun di racun mendengus dingin, jengeknya, sumabing itu merupakan salah paham. Mengapa kau turut campur, biarkan siang siang sendiri yang membereskan tidak bisa sahut sumabing ketus penuh ketegangan. Kenapa tidak bisa bahwasanya tanpa bergebrak? Racun jahatmu itu sudah cukup menamatkan jiwa siang siang hun di aku kasihmu kau tidak perlu tahu kalau dia ingin menyelesaikan sendiri dan tidak rela kau membantu sejenak Sumabing berpikir, lalu sahutnya, baik juga, yang kedua, segera Chuan serahkan pedang darah kepadaku, kalau aku jawab tidak hektometer, mungkin kau tidak akan mampu berbuat begitu. Sumabing, kau sangat tak kabur, kau tahu berapa jurus kau kuat menghadapi aku mungkin bisa kubunuh kau kalau kau dapat menangkan aku setengah jurus pedang darah segera ku persembahkan kepadamu, atau sebaliknya jangan kau bermimpi lagi, baik sambutlah seranganku ini, seru suma gusar. Habis ucapannya serangannya sudah menjojoh tiba di depan muka racun di racun. Racun di racun berlaku sangat tenang, begitu pukulan lawan mendekat seenaknya saja sebelah tangan jadi kebutkan, jangan pandang ringan kebutan jah ini karena sekali gebrak kebutannya ini mengincar berbagai jalan darah di depan dada Sumabing. Dengan serangan menghadapi serangan, maka yang menyerang pasti harus membela diri. Demikian juga keadaan Sumabing, melonjak keras denyut jantungnya, terpaksa dia harus membatalkan serangannya terlebih dahulu dia harus melindungi jiwa sendiri. Di mana terdengar dia menggerung keras, serangannya lagi dua sudah merangsang tiba Kali ini ia kerahkan seluruh kekuatan tenaganya, maka perbawa pukulannya ini seumpama geledek menyambar dan air bah melanda. Agaknya racun diracun juga tidak mau unjuk kelemahan tangan diangkat ia sambut pukulan sumabing ini secara keras juga. Bum, benturan keras ini menerbitkan badai angin yang bergulung tinggi dan mengembang deras keempat penjuru hingga pohon dua di sekitarnya tergetar rontok daun dan dahan duanya tubuh racun Diracun racun bergoyang dua, sebaliknya Sumabing tersurut dua langkah. Dalam gebrak permulaan ini jelas kelihatan bahwa Wekang racun Diracun racun masih setingkat lebih unggul di atas Sumabing. Tercekat hati Sumabing. Bukan saja racun Diracun racun merajai dalam dunia racun, malah kepandaian silatnya juga bukan olah dua lihainya. Dalam dunia perselatan pada masa itu yang kuat menandingi kepandainya mungkin dapat dihitung dengan jari Pada saat itu si orang berkedok secara diam dua sudah mendekat maju berdiri di luar lingkungan pertempuran Sekonyong dua racun diracun angkat sebelah tangan sambil berseru Tahan sebentar cuan ada omongan apa lekas katakan Desak Sumabing tidak sabaran Saat ini kau masih bukan tandinganku Tiada halangannya, kita coba dua. Agaknya kita tidak perlu bertempur mati-duaan. Mengapa bukankah tujuanmu hanya hendak merebut pedang berdarah benar? Aku harus mendapatkannya, tapi pedang darah saat ini tidak berada di tanganku. Sumabing lengah tertegun. Kalau pedang berdarah benar dua tidak berada di tangan Racun di Racun, seandainya dirinya menang apa pula gunanya? Seketika ia bungkam berpikir dua. Nada suara racun di racun sudah berubah kalem dan tidak sedingin semula, sumabing Terus terangku beritahukan, pedang berdarah tiada gunanya terhadapku, kalau belum mendapatkan bunga Iblis, pedang berdarah berarti barang rongsokan yang tidak berguna Lebih baik marilah kita adakan janji sejati, apa maksudmu dengan janji sejati? Sebenarnya pedang darah sudah kau rebut dari tangan tengmu dan akhirnya terebut pula olehku Kalau kau bisa memperoleh bunga iblis Pedang berdarah tanpa syaratku persembahkan kepadamu Bagaimana tergerak hati Sumabing Sungguh dia tidak habis mengerti apa maksud tujuan sepak terjang racun di racun. Manusia beracun yang lebih berbisa dari racun utara ini Masa begitu gampang diajak berkompromi Maka setelah sanksi sekian lamanya ia menegasi benar dua tak serahkan tanpa syarat begitulah maksudku tapi aku tidak sudi terima kebaikanmu ini, kenapa kau telah merebutnya dari tanganku, sudah seharusnya aku merebutnya kembali mengandalkan kepandaianku, hehehe, sumabing, sudah ku katakan ku serahkan tanpa syarat, tak perlu kau turun tangan, Chuan ada maksud apa silahkan terangkan secara total tiada maksud apa dua, ku serahkan tanpa syarat, Mau tak mau Sumebing harus berpikir panjang, setelah sekian lama merenung akhirnya ia berkata dengan nada berat, kalau aku tidak bisa mendapatkan bunga iblis kau boleh merebut kembali mengandalkan kepandaianmu baik. Kita tentukan begitu siapa dia tiba dua tanya racun diracun mengalihkan persoalan. Seorang sahabatku. Maksudku siapa dia sekilas Sumebing mengerling ke arah si orang berkedok, Mulutnya terkancing tak tahu dia apa yang harus dikatakan. Memang dia belum mengetahui siapa si orang berkedok sebenarnya. Mereka bersahabat dalam pertemuan secara kebetulan karena beberapa sebab. Terdengar racun di racun mendesak lagi, sungguh kau tidak tahu siapa dia dalam keputusasaannya Sumebing naik hitam dan menyahut ketus. Agaknya hal ini tiada sangkut pautnya dengan cuan tapi apa kau tidak ingin tahu siapa dia menatap racun di racun, tanpa terasa si orang berkedok mundur satu langkah. Betapa tidak sumebing juga ingin mengetahui siapakah si orang berkedok ini. Tapi terikat oleh perjanjian waktu mereka berkenalan semula, tiada alasan lagi dia minta atau membuka kedok penyamaran orang. Bersama itu dia juga tidak ingin racun diracun turut mencampuri hubungan pribadi mereka. Maka sambil menggeleng kepala dia menyahut, inilah urusan antara dia dan aku, tidak perlu cuan turut campur. Silahkan cuan lanjutkan perjalananmu. Racun diracun tertawa ejek, desisnya. Kalau aku ingin tahu siapa dia sebenarnya ini, Sumbing tergagap, entah apa yang harus diucapkan. Sebaliknya, si orang berkedok ikut bicara dengan penuh perasaan. "Cuan, apakah maksud ini?" sepasang bola meter racun di racun yang memutih itu berputar, memancarkan sinar terang, menatap tajam di wajah si orang berkedok, seakan hendak menembus isi hatinya. Lama sekali baru dia membuka kata, "Aku hendak menyingkap kedokmu itu, cuan, buat apa kau mendesak orang sedemikian rupa?" bagi seorang bulim adalah jamak kalau dia mempunyai suatu rahasia pribadi. Aku tidak suka melihat orang yang sembunyikan kepala unjukan buntut tapi, Tuan, kau sendiri, aku bagaimana apakah yang Tuan unjukkan sekarang ini juga wajah aslimu racun diracun tersentak kaget dan mundur satu tindak. Adalah Sumabing juga ikut terperanjat. Sedemikian hitam kelam raut wajah dan seluruh kulit racun di racun kiranya juga adalah penyamaran, kepandaian make up sedemikian lihai boleh dikata jarang diketemukan di seluruh dunia persilatan ini, karena hakikatnya sedikit pun tidak terlihat lubang kelemahan dari penyamarannya itu. Terdengar si orang berkedok melanjutkan kata-katanya, kepandaian Hian Goan Tai Hoat Ih satuan benar dua hebat sekali, Kepandaian semacam ini, bagaimana tiba dua bentak racun diracun bengis? Tergetar tubuh si orang berkedok, seakan dua tirkan sesuatu diahentikan kata dua selanjutnya. Lebih besar rasa curiga dan heran Sumabing mengenai kepandaian Hian Goan Tai Hoat Ih sebaru sekali ini ia pernah dengar. Entah mengapa karena bentakan racun diracun. Kontan si orang berkedok tidak berani melanjutkan kata duanya. Maka segera ia berpaling dan bertanya, hengtai, ada apakah si orang berkedok menggeleng kepala tanpa membuka suara, terdengar mengancam, racun, diracun, mendengus, dingin, dan, orang berkedok, kau buka sendiri kedokmu atau ingin aku yang turun tangan? Didesak demikian rupa si ketakutan, sahutnya gemetar, orang, berkedok, mundur. Apa tuan betul dua hendak berbuat demikian selamanya aku tidak pernah bicara dua kali. Apakah sepak terjang cuan ini tidak keterlaluan terserah kalau kau beranggapan demikian, mulut berkata demikian, racun diracun sudah angkat langkah mendesak maju ke arah si orang berkedok. Dalam situasi yang gawat ini pikiran Sumabing berkelebat cepat. Meskipun si orang berkedok menutup pimukannya, jelek dua masih terhitung sahabat kentalnya. Mana bisa dia mengawasi racun di racun mendesaknya sedemikian rupa untuk membuka kedoknya. Setelah tetap pikirannya segera ia memburu maju menghadang di depan si orang berkedok dan berkata, Tuan, ku silahkan segera berlalu serta merta racun di racun menghentikan langkahnya, serunya, sumabing berdekatan dengan seorang yang belum terang asal usulnya, berarti lebih berbahaya dari berkawan dengan seekor harimau. Sumabing tergetar oleh ucapan terakhir racun di racun, tapi selekas itu pula dia menjawab dengan angkuhnya, ku kira hal itu tiada sangkut pautnya dengan kau. Apa kau hendak merintangi aku sudah tentu kau tidak menyesal selamanya aku belum pernah kenal akan arti menyesal, bagus sekali, begitulah ku harapkan, setelah perdengarkan suara tawa lengking sekian lama, mendadak tubuh racun di racun melenting tinggi terus menghilang di balik bayangan pohon di dalam hutan. Perlahan dua pandangan mata Sumabing beralih ke arah panji kecil di atas pohon itu. Seketika ia menyedot hawa dingin. Kiranya orang yang telah berani menyentuh pekut jat tadi kini hanya tinggal tulang kerangkanya saja yang memutih bertumpuk di atas tanah, Jangan kata kulit sampai baju serta dagingnya pun sudah lenyap tanpa bekas. Kejadian yang mengejutkan dan menciutkan nyali ini, tidak heran kalau ketua BWHWAHWE -E yang sudah tenar malang melintang segera lari lintang putang. Saudara kecil mari kita pergi, kata si orang berkedok lesu penuh kesedihan. Sumabing manggut dua maka berbareng tubuh mereka melejit tinggi berlari keluar rimba. Tapi baru beberapa langkah saja, tiba dua si orang berkedok menghentikan langkahnya dan berkata dengan nada berat, "Saudara kecil, terpaksa Sumabing ikut berhenti. Tanyanya, saudara tua, ada omongan apa silahkan katakan." Apakah perguruanmu ada hubungan erat dengan Pekut Hujin setahuku tidak ada? Apa maksud pertanyaan saudara ini? Pekut Ji muncul dua kali pada saat dua kau menghadapi bahaya. Hal ini tentu bukan secara kebetulan. Jelas kiranya memang sengaja hendak menolong kau. Apakah sudah merasa akan hal itu hatiku masih diselimuti banyak pertanyaan sikap dan sepak terjang racun diracun terhadap kau agaknya juga sangat ganjil. Aku juga merasakan hal itu, sahut Sumabing penuh tanda tanya. Saudara kecil, apakah sudah mulai merasa curiga terhadap aku curiga? Apa maksudmu umpamanya tingkah lakuku? Tidak sahut Sumabing tegas tanpa banyak pikir. Memang terhadap tindak tanduk si orang berkedok sedikit pun dia tidak menaruh rasa curiga. Jikalau si orang berkedok bermaksud jahat terhadap dirinya, banyak kesempatan untuk diatur turun tangan dalam masa dua pergaulan yang telah lalu itu, tapi dia tidak, sebaliknya berulang kali telah menolong jiwanya dari lenggutan lemaut. Kalau dia mengenakan kedok tentu ada kesukaran pribadinya yang susah dijelaskan suara si orang berkedok lirih dan gemetar "Saudara kecil, apakah kau tidak ingin melihat wajah asliku? Aku tidak bermaksud begitu, tapi aku sudah tidak ingin mengelabui kau lagi." habis berkata perlahan dua ia tanggalkan kedoknya. Maka terlihatlah sebuah wajah yang cakap putih dalam usia pertengahan. Umur, dagu dan jidatnya memelihara jenggot panjang yang memutih. Dari kecakapan wajahnya itu terlintas rasa duka dan hama. Sumabing terlongong mengawasi wajah orang, tak tahu dia siapakah orang ini. Saudara kecil, kau tidak tahu siapa aku. Aku tidak kenal kau. Akulah tiang Un Suseng, toh yang Sumabing berjingkrak kaget seperti disengat kala. Mimpi pun ia tidak menduga bahwa si orang berkedok ini kiranya adalah tiang Un Suseng musuh perguruannya yang menghilang dan susah dicari itu. Gelap pandangan Sumabing, otaknya pepat, hati pun terasa mendelu. Persahabatan, budi dan dendam kesumat campur aduk bergolak dalam benaknya. Baru sekarang dia sadar, waktu mereka berkenalan untuk pertama kalinya, dia membawa dirinya ke depan kuburan palsu Tiang Un Suseng itu kiranya mempunyai arti yang dalam. Dia heran bahwa Tiang Un Suseng Ji yang sudah tahu bahwa dirinya merupakan musuh besar daripada Bulim Sipyeu. Mengapa dalam berbagai kesempatan yang ada dia tidak turun tangan melenyapkan jiwanya, malah mengulur tangan untuk bersahabat? Terhitung sebagai seorang sahabat? Atau sebagai musuhkah orang ini? Terbayang akan Siyasin Kah yang, yang dikorek matanya dan dikutungi kedua kakinya hingga menjadi manusia tanpa daksa? akhirnya mati secara mengenaskan setelah racun bekerja dalam tubuhnya. Pesan gurunya sebelum ajal sekali lagi terkiang dalam telinganya, menuntut balas, perintah guru lebih penting. Demikianlah titik berat daripada penilaian terakhir Sumabing setelah berpikir panjang sekian lamanya. Wajah Tiang Un Suseng yang berkerut dua mulai lamban dan tenang kembali, nada suaranya berat dan sumber, Sumah Yang Teh, Bagaimana kau hendak menghadapi aku? Sumabing undur selangkah, sedapat mungkin ia mengekang perasaan hatinya yang bergejolak. Katanya dingin, "Toheng, oh, aku tidak akan mengingkari persahabatan kita yang kekal, terutama budimu yang besar terhadapku. Tapi kau adalah salah satu musuh yang ikut mencelakai suhuku." Kenyataan ini tidak mungkin dihapus. Aku paham. Hanya katakanlah bagaimana kau hendak menghadapi aku harap kau kulaksanakan Suka Memaafkan Perintah Guru Harus Menggunakan care seperti membunuh Chi Hong Hwa dulu itu sumabing menggigit bibir Katanya, benar, tapi untuk persahabatan kita kelak kalau urusanku sudah beres Pasti aku akan memberikan pertanggungan jawabku Tiang Un Suseng Seng Poh Ji yang tertawa ewa Ujarnya Saudara kecil, kepala saudaramu yang bodoh ini kau boleh ambil, tapi ada beberapa kata patah hendak ku jelaskan. Silahkan katakan peristiwa di Busan dulu, yang keladinya adalah suheng buloh Ugi. Ketahuilah bahwa bulim Sip juga merupakan satu pihak yang kena cedera. Loh Ugi membunuh tiga di antara kita sepuluh kawan, dan menimpakan bencana ini kepada suhumu tujuannya ialah hendak menggunakan kekuatan bulim sip yeu untuk melenyapkan gurumu Dengan demikian ia lepas dari dosa sebagai murid yang durhaka mengkhianati guru Sejenak tiang unsus yang merandek menekan perasaan hatinya, lalu berkata lagi Tiga di antara bulim sip yeu sudah mati di tangan loh cugi, satu lagi mati di tanganmu Leng Hang Seng Chiang Bunjin dari Cheng Seng Pei, rewas di tangan ketua BW AHWE, Choh Pin Go Lo Pang Chu meninggal terbokong oleh suatu tutukan aneh yang mematikan. Jenazah Lo San Siang Kia merebah di tengah jalan Siang Im. Tulang belulang Go An Hai dari Xiao Lim terkubur di luar kota Kei Hong. Kini Bulim Lim tinggal satu yaitu aku sendiri saudara tuamu. Hian Te, karena peristiwa dulu itu adalah tipu muslihat orang yang mengadu domba kita, maka aku tidak pandang kau sebagai musuh. Bahwasanya dengan perbuatanku ini aku berusaha untuk menebus dosa kita yang telah mencelakai suamu dulu. Sudah ucapanku sampai sekian saja pikiran Sumebing menjadi pekat dan gundah. Demi kebenaran dan keadilan memang dia tidak seharusnya menuntut balas kepada Tiang Un Suseng. Namun lantas bagaimana pertanggungan jawabnya kepada gurunya di alam baka? Suasana sesaat mencekam sanubarinya sehingga terasa seakan membeku. Akhirnya sifat dua siasin KHOJ yang yang menurun dan terpendam dalam benak sumabing memenangkan kesadaran dirinya sendiri. Benaknya mengambil suatu keputusan tegas, maka sambil mengertak gigi ia berkata, Poheng, aku sumabing dapat membedakan antara budi dan dendam. Karena pesan guruku aku harus turun tangan terhadap kau, demi persahabatan kita biar kelak aku bunuh diri untuk menebus kesalahanku ini, itu pun tidak perlu, ujar Tiang Un Suseng gemetar. Sekarang boleh kau turun tangan, aku tidak akan membalas, sebenarnya Sanubari Sumabing terasa sangat pedih, kalau lawan benar dua tidak melawan, dia takkan kuat bertahan. Tidak, kau harus melawan, balaslah menyerang sekuat yang kau bisa. Melawan atau tidak hakikatnya sama saja. Pada saat itulah sekonyong dua terdengar sebuah helaan napas lirih yang mengandung kepedihan dan kegetiran hati. Tanpa terasa Sumabing mengkiri kejut, di mana pandangannya tertuju, terlihat tiga tombak di belakangnya sana berdiri seorang wanita serba hitam yang rambutnya terurai panjang. Dia tak lain tak bukan adalah Simgyok. Siap putri Lemsia dengan Sekwui. Sekali lagi Sumabing tergetar bagai kesetrum aliran listrik. Sementara itu, tubuh tiang Unsu Seng juga terhuyung mundur, matanya terbelalak lebar. Sepasang kekasih yang menderita segala siksaan dan rintangan akhirnya bertemu lagi setelah berpisah selama 30 tahun lamanya. Seng waktu sudah membuat mereka menanjak pada usia ketuaan perlahan dua sim dioksia menyingkap rambutnya ke belakang kepala, wajah pucat yang berkerut dan layu penuh dibasahi air mata, bola matanya dengan tajam menatap wajah tiang un suseng. Sinar matanya itu benar dua menyedot sukma dan semangat orang yang dipandang. Wajah tiang un suseng juga pucat pasi, tubuhnya tergetar hebat menahan gelora hatinya adik Sia Engkoh Ji yang sambil berseru serta merta mereka memburu maju dan saling berpelukan dengan kencang. Perlahan dua sumebing membalik tubuh ke arah lain, perasaan hatinya susah dilukiskan. Musuh besar suhunya, menjadi kekasih sucinya, juga menjadi sahabat kentalnya. Bagaimana dia harus mengambil sikap? Sekonyong dua seakan dia mendapat suatu petunjuk, mulutnya menggumam. Kalau suhu mengetahui di alam baka pasti dapat mengampuni aku. Pasti dia orang tua juga rela menghapus dendam kesumatnya. Ya, biarlah pertikaian ini habis sampai di sini. Samar dua kupingnya meremukan hati. Mendengar. Percakapan. Yang. Adik sia, aku tahu langit susah ditambal, laut sukar diuruk, ku kira hidupku ini akan nestapa sepanjang masa, engkoh jiang, 30 tahun, sudah membuat jiwa kita luntur. Ada apa lagi yang dapat kita peroleh adik sia? Cinta tidak mengenal waktu dan segala batas. Ya, tapi sekarang kita sudah tua karena mencintai Tiang Un Suseng Seng Toh Jiang. Sim Giok Sia dipenjarakan selama 30 tahun oleh ibunya, Setan Barat. Sekarang sepasang kekasih ini dapat bersua kembali. Cinta mereka masih tetap murni dan abadi tapi masa remaja sudah lanjut takkan kembali lagi. Belum tentu mereka takkan bahagia, namun bahagia ini rada terlambat datangnya, pengorbanan yang harus mereka curahkan terlalu besar. Kita sudah tua kata dua ini rasanya sudah cukup menerangkan segala duanya. Dalam hati Sumebing mengambil suatu keputusan drastis, dia tidak boleh merenggut kebahagiaan sucinya yang terlambat. Hutang darah ini, biar ditumpahkan dan dipikul oleh suhengnya loh kejeugi yang durhaka itu. Dia tidak tahu apakah keputusan itu benar, namun secara langsung ia merasakan bahwa suhengnya yang di alam baka juga tidak akan menentang pendapatnya ini. Sekilas ia memandang kedua kekasih yang masih berpelukan mesra, sekali melejit bayangannya sudah menghilang di kejauhan sana. Lama dan lama sekali, baru dua kekasih yang berpelukan dan rindu akan kemesraan itu saling pandang dan tersenyum. Tawa, tapi senyum tawa mereka adalah kecut karena mereka sudah menelan kegetiran cinta. Sekonyong dua tiang unsur seng tersadar dan berseru kejut, "Serunya, kemana dia pergi? Adik seperguruanku, Sute. Apa Sumabing adalah setemu Simgyok sia mengiakan? Bagaimana bisa terjadi?" Suhaunya itu adalah ayah kandungku oh, tapi kenapa kau sesim aku ikut si ibuku, ibuku juga menjadi guruku dengan penuh kejut dan keheranan tiang unsuseng seng toh ji yang bertanya, adik sia, ya, bukankah dulu kau mengatakan bahwa kau adalah seorang bayi yang diketemukan memang riwayat hidupku baru belum lama ini ku ketahui gurumu juga adalah ibumu? Mengapa dia mengurungmu selama 30 tahun, masa tiada rasa cinta ibu kepada anak kandungnya, Sim Sia tertawa pahit, katanya, kejadian yang dia alami dulu sangat menyakiti hatinya. Aku tidak dapat menyalahkan dia, aku tahu dia sangat sayang kepadaku. Karena kesalahan pahamnya dengan ayahku, maka dia sangat membenci dan mendendam kepada seluruh laki dua di dunia ini, maka, adik sia, yang sudah lalu biarkanlah pergi, kelak, kelak bagaimana apa kau tidak ada persiapan? Dengan sedihnya Sim Giok sia tertawa ewa, ujarnya. Engkoh Jiang, kita sudah tua, lebih baik biarlah kita cadangkan rasa kasih mesra yang sangat berharga ini, adik sia, gemblengan dan ujian selama 30 tahun, apa yang telah kita dapatkan? Kehampaan yang kita dapat tapi juga boleh dikata kita telah memperoleh terlalu banyak, apa cinta murni yang abadi dan teguh kukuh tak terpisahkan oleh masa dan usia, adik sya, apakah rela cinta kita yang merana dan nestapa ini tiada akhirnya sudah terlambat tidak? Seseorang menggunakan seluruh tenaga sisa hidupnya, untuk mengejar sesuatu benda, tujuan yang utama hanyalah untuk mendapat kepuasan hati yang terakhir, meskipun kepuasan itu hanya sekejap mati saja, atau sudah luntur, tapi itu cukup untuk mengganti dan menambal semua pengorbanan yang telah diacurahkan. Mendengar penjelasan yang merasuk hati ini timbullah sinar terang pada wajah Sim yang kurus kepucatan. Sekonyong dua berubah air muka tiang unsuseng, katanya. Adik sia, ayahmu. Pertikaian antara Bulim Sip Yeu dengan Aku tahu biang keladinya yang utama adalah Loh teje Ugi seorang. Memang keputusan ayah menyuruh Suma Sute menuntut balas adalah tidak patut gemetar suara Tiang Un Suseng, adik sia selama hayat masih dikandung badan. Aku harus mencari bajingan Loh Cugi itu, sudah tentu mencarinya. Aku, Suma, bin. Sudah. Pasti. Harus. Sekali lagi mereka berpelukan dengan mesranya, bahagia yang terlambat datang ini, akhirnya mengikat sejoli yang akan melangkah ke jenjang hidup baru. Dalam pada itu sepanjang perjalanan pikiran Sumabing Gundah tidak tentram. Menurut cerita si maling bintang si Bancuan bahwa ibunya masih hidup di dunia ini. Tapi selama 10 tahun lebih ini Mengapa tidak terdengar tentang kabar cerita atau jejaknya di kalangan Kang Semestinya dia sudah muncul lagi untuk menuntut balas pada musuh dua besarnya. Hal ini benar dua membuat orang tak habis mengerti. Latar belakang apa lagi yang menyebabkan Loh Teje Ugi menyekap diri selama 14 tahun ini setelah dia menduduki jago nomor satu di seluruh jagat? Sudah dua kali pek Hujin menolong jiwanya dengan sengaja atau secara kebetulan Kalau sengaja, apalagi tujuannya? Lima sisa dari bulim Sip beruntun mati secara misterius Siapakah yang membunuh mereka? Racun di racun pernah mengatakan kalau dirinya sudah mendapatkan bunga iblis pedang berdarah Segera diserahkan tanpa syarat Meskipun maksud tujuan racun di racun ini susah diselami tapi bagaimanapun juga dia harus mencoba sekuat tenaga. Sebab bukan saja hal itu merupakan pesan terakhir suaminya sebelum ajal, juga menjadi cita-dua ayahnya semasa hidup. Kalau bibinya Ong Fong Jui mengatakan bahwa bunga iblis berada di tangan seorang momok wanita bernama Bu yang Xinli, pasti hal ini boleh dipercaya. Usia Bu yang Xinli sudah seabad lebih, ilmu silatnya susah dijajaki. Dia bersemayam di Bukongsan. Dengan semangat menyala dua dan penuh harapan inilah sumabing tengah langkahkan kakinya menuju ke Bukongsan. Bersama itu dia juga merasa bahwa perjalanannya ini agak membabi buta, Saya umpama benar dua dia dapat menemukan Busi yang Sinli, mengandal alasan apa dia hendak minta bunga. Iblis yang dipandang pusaka paling berharga di mata para kaum persilatan. Begitulah pikiran Sumebing Mila yang dua jauh, dari sejak pertama kali ia turun gunung melaksanakan perintah suhunya sampai peristiwa yang baru saja dialami, semua terbayang di depan matanya. Hari itu waktu tengah hari, setelah menangsel perut di sebuah rumah makan, setelah Sumebing menanyakan jalan menuju ke Bukongsan kepada pelayan, terus melanjutkan perjalanan. Dalam perhitungannya dua hari lagi dirinya pasti sudah tiba di wilayah pegunungan Bukongsan. Tengah ia mengayun langkah itulah tiba dua sebuah bayangan manusia dengan kecepatan terbang bagai bintang jatuh meluncur cepat ke arah dirinya.